Hola, buen día a todos. ¿Cómo estáis? Assalamualaikum. Nah, hari ini saya tampilkan bagaimana cara membuat gazpacho. Apa gazpacho itu? Gazpacho adalah sup dingin dari sayur-sayuran mentah. Makanan ini berasal dari Andalusia atau Semenanjung Iberia. Biasa juga disediakan di Portugis bagian selatan. Nah, resep ini saya dapatkan juga dari ibu mertua saya karena beliau berasal dari Andalusia. Bahannya apa aja? Nah, di sini ada beberapa potong roti, 3 buah tomat besar, 1 buah timun, 1 siung bawang putih, dan jangan lupa nih, pakai cuka anggur. Cara buatnya simple. Let's check it. Nah, bahan-bahan tadi saya sudah potong kecil. Tomat, timun, roti juga sudah saya rendam beberapa menit di air biasa. Nah, satu bahan yang saya lupa tadi yaitu minyak zaitun. Nah, ini bahan terpenting dalam membuat gazpacho ya. Semua bahan kita blend jadi satu menggunakan blender buah atau blender apa saja ya. Nah, seperti inilah gazpacho-nya sudah jadi. Setelah kita blend semua bahan tadi jadi satu ya. Gazpacho ini biasa dihidangkan pada saat musim panas. Lebih enak dihidangkan pada saat dingin. Jadi, diamkan di kulkas beberapa menit dulu ya. Nah, bagi kawan-kawan yang lebih suka sedikit asin, boleh menambahkan sedikit garam ya. Saya pakai garam Himalaya, biar sehat. Tapi boleh juga memakai garam dapur. Nah, kawan-kawan, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalam. Bagaimana sayang?